Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsyi Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsyi Al-Fakir Channel. Iblis diciptakan akan selalu mengajak anak cucu Adam untuk ikut apa yang diperintahkannya. Mengingkari Allah, melakukan apa yang dilarangnya, bahkan mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat dosa. Mereka yang mengingkari Allah akan percaya setiap janji-janji yang diucapkan Tuhannya, menjadikan dunia sebagai surga dan menganggap seakan-akan iblis akan menolongnya kelak. Padahal sungguh tak ada sebaik-baiknya pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Pada hari akhir, mereka yang telah diputuskan masuk neraka akan membela diri dengan mengatakan, "Sesungguhnya mereka telah dihasut oleh iblis." Mereka akan meminta pertanggungjawaban sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhannya dahulu. Namun, pada akhirnya iblis akan mengakui ketidakberdayaannya. Al-Hasan dalam Al-Qurtubi menyebutkan, "Sesungguhnya pada hari kiamat iblis berdiri dan berkhotbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Suaranya dapat didengar oleh semua makhluk." Dikatakan pula bahwa khotbahnya ini dilakukan setelah dia mendengar penduduk neraka mengecam dan mencelanya karena dia telah menyesatkan mereka hingga mereka masuk ke dalam neraka. Maka iblis pun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, yakni dia menjanjikan sesuatu yang benar, bahwa dia akan membalas kebaikan orang yang taat kepadanya dan mengazab orang yang bermaksiat kepadanya. Kemudian dia pun memenuhi janjinya itu. Aku juga telah berjanji kepada kalian, namun aku mengingkari janjiku, yakni aku berjanji bahwa hari kiamat, ganjaran dan siksaan itu tidak akan pernah ada. Namun aku berdusta kepada kalian dan mengingkari janji itu. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun atas diri kalian. Aku tidak memiliki kemampuan mempengaruhi dan menguasai kalian, selain hanya menyeru kalian kemudian kalian menjawab seruanku itu. Seruanku hanyalah berupa bisikan dan menghias-hias kemungkaran. Kemudian kalianlah yang menyambut bisikan itu dengan kerelaan dan ikhtiar kalian sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian mencelaku, akan tetapi celaklah diri kalian sendiri, karena dosa ini adalah dosa yang kalian perbuat sendiri. Aku tidak bisa menjadi penolong kalian, dan kalian pun tidak bisa menjadi penolongku. Jadi, sedikitpun aku tidak dapat menolong, dan kalian tidak dapat menolongku dari azab Allah. Sesungguhnya, aku mengingkari penyekutuan yang kalian lakukan dahulu, yakni penyekutuan yang kalian lakukan kepada Allah denganku dalam hal ketaatan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat azab yang sangat perih, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, niscaya akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Seruan iblis ini terdapat dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 22. Tatkala iblis menyeru untuk selalu berbuat zalim, Allah telah memperingati hamba-hambanya untuk selalu menjauhi langkah-langkah yang menyesatkan. Walau demikian, banyak di antara kita yang tetap terjerumus oleh tipu daya iblis. Dalam firman-Nya yang lain, di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 120 disebutkan, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka.
padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Sungguh, Allah Tuhan alam semesta. Tiada Tuhan selain Dia yang patut disembah. Tiada pula Tuhan selain Dia yang pantas dimintai perlindungan. Maka, lindungilah kami dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.